Jadi kita sekarang lagi ada di restoran Laos namanya Tipham. Ini bilangnya kayak gitu. Terus kita lagi mau cobain makanan, katanya mereka tuh Laos sama Thailand mirip-mirip. Jadi mungkin ada beberapa yang kita udah pernah nyobain, cuman yang pasti aku sama sekali belum pernah nyobain makanan Laos. Kita lihat ya. Tadi kita udah pesan di Indonesia. Indonesia restoran Laos, aku enggak tahu deh ada. Kayaknya enggak ada restoran Laos di Indonesia. Jadi kita udah pesan beberapa menu, nanti sekarang kita lagi nungguin makanannya dimasak. Tadi sebenarnya kita pengen lihat ke dapurnya untuk tahu gimana cara bikinnya, cuman ternyata harus bikin appointment beberapa hari sebelumnya lewat email ke langsung ke ownernya. Jadi ada kayak resep mereka yang rahasia, jadi bumbu-bumbu yang mereka pakai nggak boleh diketahui sama orang, sambel-sambelnya kayak gitu-gitu, merek-mereknya kah? Yaudah kita tunggu aja. Kiara, are you hungry? Ini kamar mandinya. Bersih dan dingin, ada AC-nya. Terus ada pajangan-pajangan. Iya. Itu rice noodle, Bang. Ini biasanya kalau di restoran di Amerika, karena kita sering ke tempat minum kayak gini. Ada di mana-mana kali kayak gitu ya, kan aku aja. Kalau kita cobain makanannya. Ini mirip Indonesia juga, ada daun apa? Daun pisang. Thank you. Jadi punya radish, ada cucumber, saus-saus yang di Korea itu fermented chili. Cobain ya chili sauce. One big bite of beef jerky and coconut. Dan lagi berapa ya? Kayak banyak bumbu-bumbu. Ya, bumbu kayaknya tuh pakai kok kayak bumbu yang biasa dipakai untuk makan. Bumbu yang bisa dipakai untuk masak ini. Kasih banget sama rasanya banget. Oh, no.
itu udah yang kayak ilegal. Ini meja terlalu kecil untuk kita makan bertiga. Jadi tadi aku pesen nambah lagi karena buat makan si sate atomnya. Kita pengen nasi karena jadi setiap makanan di sini tasty banget menurut aku. Jadi pengen nasi. Kita pesen purple sticky rice. Jadi pakai basket ini. Basketnya bisa dibeli katanya di sini. $50 $50 Karena dia bilang handmade. Makan nasi pakai sop lele. Ini ya, mie red curry. Ras suka nggak coba? Kayak ada ketannya, jadi kayak ketan ini kayak rasa tetap loh. Tunggu dulu. Ini mau? Suka dia? Kasih selipin ini deh. Selipin daging. Bihun kari merah dengan lele biru. Ini lelenya. Ini mie-nya. Gigi pasti suka tuh. Lumayan enggak pedes, jadi Gigi bisa makan. Mau cobain kuahnya dulu ya. Kuah karinya. Karinya kental, kayak laksa. Bumbunya berasa banget, bumbu rempah-rempahnya. Udah gak sabar ya. Goyang-goyang. Mah, enggak ah, enggak pedes. Ya tuh. Enggak pedes kok. Ini berasa banget santannya. Ini kayak ada apa sih yang sayur apa sih yang itu? Kayak kol ungu gitu. Dipotong dirajang kecil-kecil. Di sini aku baru sekali nemuin makanan kalau ada pakai sendok sama garpu, kan? Bisa pisau sama garpu. Kalau sendok pun sendoknya nanti sama apa kan? Sendok gini ya. Minum juga kalau sudah selesai makannya nih. Sekarang hari Senin malam, cuman lihat ya sekali itu rame banget. Ini orang dinner kan cepet banget, jadi sebelum matahari tenggelam udah mereka udah pada makan malam ya. Kita terang sampai sekarang gelap nih makannya. Kesimpulannya sih restoran si Kau ini menurut aku rasanya bumbunya tuh
tuh berani banget. Jadi kayak tadi laksa santannya banyak, terus rempah-rempahnya banyak. Tapi ternyata masuk juga di lidah orang sini ya. Dan dia ada dua menu, yang tradisional sama yang modern. Kalau tradisional itu yang benar-benar makanan Laosnya yang kayak ati, kuping babi gitu-gitu, yang enggak yang orang bule belum tentu suka. Thank you. Dan restoran ini Michelin star, best of DC. Sampai ketemu di vlog selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, and share the video. Bye bye. Terus say bye bye. Bye bye. Colombia Heights.